banget loh punya ayah yang support kamu, luar biasa. Seneng deh hari ini kumpul semua musisi-musisi. Yeah. Inul Daristista dengan divanya. Yes. Gitaris Ungu, siapa yang gak kenal. Benar. Ada juga putri dari seorang gitaris ternama. Yes. Dan menjadi penyanyi. Selin juga bisa nyanyi. Selin kan udah mulai nyanyi. Ada juga vokalis Limp Bizkit udah. Gue bukan Limp Bizkit dong, yeah. System of a Down. Oke, tapi senang banget karena ngelihat kayak Ramzi kan juga sekarang lagi mensupport nih anaknya, yeah. Ya Ashila, ya dong. Ashila, lu kapan sih lu nyupport bini orang dong, gak pernah mau nyupport anak? Oke, gini. Bini orang disupport, anak gak pernah disupport. Iya, gimana sih? Padahal anaknya juga prestasinya bagus loh. Apa tuh? Iya, anaknya dia prestasinya bagus, harusnya disupport. Harus disupport, iya. Support, benar. Tapi orang anak aja kemarin nanyain gua. Apa tuh? Ya, mau support mau apa, tapi aku bilang, aku mau jadi penyanyi, aku mau jadi MC, tapi satu gak mau apa, aku gak mau settingan, Daddy. Makanya gua dimas begitu. Makanya aku diajakin kemarin. Gua ngalur sama anak gua. Ngomong-ngomongin support tuh ya Kak Enda ya. Yeah. Tapi Kak Enda ini juga mensupport masalah pribadinya anaknya nggak sih? Kayak misalnya kalau punya pacar, yeah, atau masalah berteman, betul, gitu. Betul. Zara misalnya lagi deket sama cowok apa, kakak juga protek ikutan gimana sih? Gitu? Sangat, ajarin sangat, kita sangat, dong nggak? Karena kan gue sama Selin punya anak nih, tapi yeah, kan belum nyampe. Tine, yeah, kamu anakmu yang paling gede umur berapa sih? 10. 10, yeah. Bunda anak paling gede umur berapa? 13. 13, ini kan udah fit-in, yeah, pasti kan ada suka-suka dong. Ya. Ada artikelnya juga nih, Mel. Ada artikelnya. Nah, bacanya apa cinta, artikelnya cinta. Coba cinta. Ya, sering dicurhati Zara Leola yang mulai beranjak dewasa, Enda Ungu peringatkan cowok yang dekati sang anak. Nah, coba ceritain dong, gimana caranya supaya anak bisa transparan dan terbuka, terutama sama ayah. Karena kalau sama ibu lebih gampang biasanya. Jujur ya, Tante. Aku kenapa tuh jarang. Tante, kalau panggil aja boleh enggak? Kalau panggil ini kan tante. Kalau aku apa? Tante juga. Tante kita udah tua, Lin. Mohon maaf. Kalian dipanggil tante kecewa. Ini aja dipanggil bude tante. Tenang aja. Dia tetap cantik gitu loh. Apa arti kata panggil? Oke, Zara cerita. Kamu kenapa gitu? Kenapa gitu? Aku tuh sebenarnya jarang curhat sama ayah. Oh, jarang curhat sama ayah. Tapi kayaknya ayah tuh deep down tahu. Oh, justru kayak contoh aku lagi dekat sama cowok, ayah kayak, oh, hey, situ iya, player, aku pelatihnya. Ayahnya udah tahu gocekannya. Gocekannya, cari yang 30 tahun lebih maju baru bisa ngegoyangin aku. Tapi sebenarnya yang paling diwanti-wanti ke anak tuh apa tuh? Sebenarnya aku nggak terlalu banyak batasan. Aku kadang-kadang kalau pulang rumah kan pulang malam. Karena aku suka panggil kak, masih bangun, temenin ayah makan dong. Nah itu dia udah tahu. Aku pasti mau ngobrol tuh. Iya, iya. Kadang aku suka tanya, lagi deket sama siapa, lagi punya pacar atau gimana, bagaimana karirnya. Gitu-gitulah omongannya. Ya. Tapi dijawab nggak enggak? Karena biasanya anak-anak teenager kan... Jawab, kalau dia jawab banget. Karena emang dari kecil, dia kan selalu aku bawa manggung. Ya, aku ngobrol sama kayak temen aja. Misalnya kayak, apa, tentang kenapa... Kayak dulu waktu masih kecil aku ingat banget dia bilang, "Ayah, why you always salim everybody?" Maksudnya, ya, kenapa kamu harus selalu salim semua orang? Ya, ya. Dulu gitu. Kak Enda ngomong begitu ke Vicky, Vicky agak bingung. Kamu gak tahu satu-satunya artis Indonesia yang kalau pidato pakai bahasa Inggris ini Vicky Prasetyo. Iya, iya, iya. Oh iya. Benar-benar.